Halo Semeton, sudah tahu kan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19. Kita warga Kabupaten Karangasem tahun ini bersiap menyambut event pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Karangasem. Pemilihan ini akan tetap dilaksanakan dalam pandemi COVID-19. Tentu saja kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam pemilihan kali ini. Pemilihan akan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Yaitu dengan cara pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan pencoblosan. Ayo, warga Kabupaten Karangasem, gunakan hak pilihmu datang ke TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Sinyoblos, semule. Hahai!